mau beroperasi guys. Mau beroperasi ya. Oke guys, kita ikutin mobilnya dan kita lihat operasinya ya seperti apa. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan M Jam Channel ya. Di video kali ini sedikit berbeda ya guys. Nah, di video kali ini saya sedang memonitor mobil getter. Ini mobil untuk memeriksa tanah ya, kelabilan tanah. Jadi ini fungsi mobil ini membuat tanah menjadi getar guys. Tepatnya ini di desa Cinyasak ya. Namun ini mobil akan beroperasi ke seluruh Indonesia. Dan untuk saat ini berada di Kecamatan Palawangan, Kabupaten Ciamis. Nah ini mobil lagi beristirahat, mau beroperasi sekarang guys. Jadi fungsi mobil ini untuk menggetarkan ya. Nah, bisa kita lihat sendiri nih guys. Nah, itu akan memukul tanah ya, akan menggetarkan tanah, memeriksa kondisi tanah di jalan ini guys. Pokoknya ini mobil beroperasi di setiap jalan. Sehari menembus 2 km, paling banyak 3 km. Ini akan beroperasi di seluruh Indonesia, kata tadi saya bertanya kata siapa ya, kata Dishub. Oke guys, bisa kita lihat ya, ini mobilnya unik-unik nih. Ini mobilnya dari Australia katanya guys. Gak tahu benar, gak tahu salah. Ini mobil dari Australia. Kemudian ada satu mobil ini lagi yang mogok di daerah Tonjong, sedang menunggu mekanik dari Australia. Nah, jadi mobilnya ada 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yang besarnya ada 2, yang kecilnya ada 4. Totalnya ada 6, mogok 1 di Tonjong. Nah guys, kita tunggu operasinya ya, seperti apa ini. Ini yang paling besar di area depan ya, dan itu untuk engine-nya guys. Nah, ini untuk engine. Engine-nya cukup lumayan besar sekali. Dan alat getarnya ada 1, 2 tuh guys, tuh 2 tuh. Itu alat getarnya ya. Kemudian 3 tuh, 3, 4, ada 4 alat getar guys. Bahkan berarti tiap mobil kecil itu mempunyai alat getar juga ya. Berarti setiap mobil dilengkapi alat getarnya juga guys. Berarti totalnya 5 ya, semuanya 5. Semuanya membuat getar tanah ini guys. Nanti bisa kita rasakan sendiri ya, ini getarnya kayak gempa bumi guys. Kayak gempa bumi guys. Tadi menanyakan ini untuk memeriksa kelabilan tanah. Mungkin di sisi lain ini untuk memeriksa mineral bumi, karena ada yang supply dari Pertamina juga guys. Saya baru lihat di Indonesia ini, karena ini mobil bukan dari Indonesia ya, dari Australia. Gak tahu benar, gak tahu salah itu yang saya tanya tadi ya. Katanya ini akan beroperasi di seluruh Indonesia. Kirain saya hanya di Jawa Barat, tapi di seluruh Indonesia.
mobilnya mogok satu nih yang gede kayak gini ada di Tonjong. Dan ini pun berpisah ya, nggak kayak kereta api. Pokoknya ini berpisah, cuman saat operasinya dia rapat supaya getarannya mungkin sama ya tuh. Mau beroperasi guys, mau beroperasi ya. Oke guys, kita ikutin mobilnya dan kita lihat operasinya ya seperti apa. Guys, ini dari dekat kayak gini guys tuh. Ya. Dia menekan jalan ya, menekan aspal satu, dua. Dia sedang menekan-nekan tanah guys. Ini pun kayak gempa bumi guys. Kayak gempa bumi ini. Geter guys, geter.